Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo di sana, ketemu lagi di channel Kampung Kito. Kali ini kita berada di Nagari Muaroai, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Selatan. Kita akan melihat perkembangan pembangunan jalan tembus Muaroai Alahan Panjang. Sekarang hari Senin tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Januari 2023. Jadi kita akan melihat bagaimana perkembangan pembangunan jalan ini dari arah Muaroai di sana di awal tahun 2023. Baik, di sana selamat menyaksikan. Kita akan sampai di penghujung jalan Muaroai Alahan Panjang dari arah Muaroai. Kita akan sampai di jembatan Batu Ampasirah. Nah. Banyak perubahan dari sebelumnya di sana. Sepertinya perubahannya terlihat di sebelah sini, kemudian di sebelah kanan jalan yaitu telah ditimbun. Sebelumnya ini kurang teratur, sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya di sana. Dan kemudian bagian di atas sana sudah agak rapi dari sebelumnya. Itu aja perubahannya di sana untuk hari ini. Ya, ini di sana hari ini hari Senin tanggal 2 Januari 2023. Kita berada di penghujung jalan baru Muaroai Alahan Panjang. Kita di penghujung jalan yang telah diaspal dari arah Muaroai. Tepatnya kita berada sekarang di jembatan Batu Ampasirah Muaroai di sana, ke arah sana. Terakhir kita ke sini sekitar tanggal 26 Desember 2022. Dan hari ini tanggal 2 Januari 2023. Dan seperti inilah keadaan di sana. Ini ada pelat berat dan perubahannya sedikit aja. Ini penggaliannya sebelah sini, dan kemudian bagian sini telah dirapikan dan ini ditimbun. Oke, dan jembatannya seperti itu di sana, dan ke arah Alahan Panjang. Kita akan coba ke sana. Yep. Dan ini jembatannya. Yep.
Dan menurut info yang kami dapat, jembatan ini masih bersifat jembatan sementara di sana. Tapi walaupun sementara, ini bisa bertahan selama lebih kurang 50 tahun dari keterangan salah seorang pekerja di sini di sana. Dan ini di bagian arah ke lahan panjangnya. Yep. Dan sana itu ke arah lahan panjang ke menuju Jalan Sariak Bayang. Dan ini keadaannya. Ini sebelah kiri jembatan. Okay. Ini sebelah kanan jembatan. Dan ke arah sana masih agak lunak di sana. Yep. Yep, kita coba ke bagian sini di sana. Ini ke arah Sariak Bayangnya. Yep. Yep. Itu ke jalan, ke arah Jalan Sariak Bayang menuju arah lahan panjang sana, ke arah sana itu. Yap, itu ke arah Morowali. Ya, beginilah keadaannya di sana hari ini, tanggal 2 Januari 2023. Yap. Yep, di sana, dimanapun berada, demikianlah perkembangan pembangunan jalan Morowali, lahan panjang dari arah Morowali, tepatnya di jembatan Batu Ampasirah Morowali. Hari ini, hari Senin, tanggal 2 Januari 2023. Baik, di sana, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.